239 dan 240 dengan terdakwa korporasi PT JSM dengan PT WSSI yang diwakili oleh pengurusnya bernama Mariati dan Desi Binti Sukopo dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bahwa yang bersangkutan dapat meminta pertanggungjawaban pidana.
telah menyerahkan
kalau mungkin berbuat untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memulihkan atas nama, ya, atau untuk A dan B, maka tidak bisa dibuka pertanggung jawab A dan B. Mungkin yang kedua, dalam konteks hukum pidana, kita tidak mengenal adanya kriminalis yang diri pertanggung jawaban pengganti, ya, karena memang tidak mungkin pidana itu digantikan untuk sebuah perbuatan orang lain. Maka kalau mungkin A dan B mengganti pertanggung jawaban C, maka kemudian tidak sesuai dengan teori maupun dengan norma hukum yang berlaku secara universal. Kemudian yang ketiga, memang memungkinkan, ya, dalam hal ini satu pihak lain diminta pertanggung jawaban kalau seandainya memang terbukti adanya pasal 55 atau kemudian pasal 56. Apakah dia sebagai pihak kuat intelektual, apakah dia peserta, apakah dia peserta atau dia ikut membantu. Kalau dia ternyata tidak ada konstruksi dakwaan dengan pasal 55 dan pasal 56 dan kemudian A dan B melakukan pertanggung jawaban atas perbuatan dari C tadi itu, sedangkan C yang telah mendapatkan lisensi mendapatkan sebuah kemenangan yang mutlak karena berdasarkan sebuah perjanjian, maka tidak sesuai dengan konstruksi pasal 116, pasal 98 ayat 1 atau pasal 99 ayat 1 undang-undang pengendali itu, karena C tadi berbuat untuk kepentingan diri sendiri berdasarkan perjanjian yang dimiliki dan tidak ada ya kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh A dan B tadi. Jadi prinsipnya A dan B tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh C dan D. Selanjutnya ini kaitannya dengan ilustrasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa tadi, adanya perusahaan A, perusahaan B yang punya IU, kemudian mereka melakukan sebuah perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan perkebunan dengan perusahaan C seperti itu. Ini kan tadi ditanyakan bagaimana kalau misalnya dalam proses kerjasama tersebut terjadi suatu tindak pidana. Yang ingin saya pertegas di sini berkaitan dengan adanya perjanjian ini, Pak. Ini kan perjanjian ini kan katakanlah kita sebut sebagai sebuah lingkup dari rezim hukum perdata, ya. Tapi di sisi lain juga kita bersinggungan dengan adanya tindak pidana yang masuk kepada rezim hukum pidana. Nah, bagaimana saudara ahli bisa memisahkan ini antara suatu perjanjian dengan hukum pidana, antara hukum perdata dengan hukum pidana? Artinya begini, dapatkah sebuah perjanjian bisa mengarahkan satu ketentuan rezim hukum pidana, gitu? Karena kalau pidana ini saya tahu kan, ini kan rezim pidana ini bersifat akhir, artinya bersifat akhir mengikat secara umum, sedangkan rezim hukum perdata hanya bersifat private saja, kan seperti itu, Pak. Ini kan terjadi perbedaan nih antara dua rezim hukum, gitu, antara perdata dengan pidana. Bagaimana pendapat Anda? Kembali lagi, siapa yang melakukan perbuatan
secara hukum pidana, sebagaimana saudara sampaikan tadi bahwa ada konsep pertanggungjawaban. Apakah konsep pertanggungjawaban pidana bisa dialihkan oleh perjanjian yang merupakan ranah perdata? Baik, mungkin yang ini ya. Ya, tentunya konsep pertanggungjawaban pidana tidak bisa dialihkan yang merupakan ranah hukum perdata. Tapi konteks penjelasan saya tadi itu, bahwa perjanjian menjadi sebuah dasar untuk melakukan satu kerjasama, dan kemudian kalau ada perbuatan pidana yang tidak bertanggung jawaban, ialah yang melakukan perbuatan itu untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Demikian yang berikutnya. Sehingga pemerintah
Jadi saya pikir apa yang Bapak tenangkan tadi sebenarnya sama dengan pemikiran saya berkaitan dengan konsep sustainability atau sustainability dihubungkan dengan keberadaan undang-undang lingkungan hidup yang memang tujuannya di sini adalah untuk masa depan bangsa kita kan begitu Pak ya? Iya. Masa depan bangsa kita supaya anak cucu kita bisa menikmati alam dengan lebih baik lagi kan seperti itu kan Pak? Iya. Dan memang yang paling dominan di sini memang ya korporasi sebagai sebuah identitas yang memang dampak kerusakannya lebih besar sebenarnya daripada individu kan. Saya pikir itu banyak. Ini kita sudah mau masuk sholat juga. Ya. Baik untuk keterangan ahli, saya pikir cukup untuk hari ini dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih atas pendapat-pendapat Bapak bagi masukan kepada penasihat hakim. Dari penasihat hukum terdakwa, nanti silakan ditanggapi nanti dan teman-teman terhadap keterangan ini dalam tuntutan maupun dalam pembelaannya, ya. Selanjutnya, berarti kesempatan dari penasihat hukum terdakwa sudah selesai. Kita lanjut untuk pemeriksaan terdakwa ya. Untuk pemeriksaan terdakwa nanti kita agendakan hari Jumat ini, ya. Karena yang hari Jumat ini tanggal 13 ya. Oke. Oke, terima kasih. Dengan demikian sidang kita akan tunda dan akan kita perbaiki tanggal 13.